Halo semuanya, nah di video kali ini Cara kita untuk menampilkan atau mengaktifkan stopwatch di HP iPhone Jadi buat teman-teman mungkin pengguna baru iPhone Nah untuk menampilkan atau mengaktifkan stopwatch ya teman-teman ya Nah itu bisa Oke, jadi teman-teman simak aja video ini hingga selesai Oke, jadi caranya untuk menampilkan stopwatch ya teman-teman ya Teman-teman cari aja di HP iPhone-nya yang namanya aplikasi jam seperti ini. Jadi kalau misalnya tidak muncul mungkin di layar sini teman-teman cari saja di bagian sini ya. Nah, kemudian kita cari yang jam. Nah, di sini ada. Nah, kemudian di sini di bagian bawah sini kan ada jam dunia, alarm dan kemudian stopwatch. Nah, di untuk uh, stopwatch-nya. Di sini ada dua tampilan, ada yang ini dan juga yang ini. Jadi kita contohkan tekan mulai. Nah kemudian tekan mulai Nah pokoknya ini sesuai uh, kebutuhan teman-teman saja Jadi kalau yang ini juga sama Tuh kayak gini ya teman-teman ya Jadi caranya untuk kita menampilkan atau mengaktifkan stopwatch di HP iPhone seperti ini ya teman-teman ya Silahkan teman-teman coba kalau ingin menggunakan stopwatch di HP iPhone nya Oke semoga tips singkat ini bermanfaat ya teman-teman ya